Shimano Diori XT brake M8100, mana color dia punya caliper BR M8120 4 piston caliper. Rasa beza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya nak buat video upgrade brake set saya. Ok, jadi asalnya basikal ni menggunakan brake Shimano BL MT201. Jadi saya nak upgrade kepada brake yang lebih baik, brake 4 piston daripada XT M8120. Jadi sebelum tu, untuk kita tukar brake tu, kita kena buka dululah brake yang lama ni. Okay. Jadi step pertama, kita kena buka grip dulu. Ya, sebab brake ni, clamp dia, dia bukan macam yang brake mahal-mahal. Dia kena slide masuk ke handlebar. Jadi kita kena buka dulu grip dan apa-apa yang menghalang ni. Okay, kemudian dekat saya punya handlebar saya ada loceng. Di loceng ni pun saya kena keluarkan dulu. Alright. Kemudian untuk brake, saya kena buka dropper punya lever. Kemudian yang belah sini saya ada shifter. Shifter pun saya kena buka dulu. Ya, jadi untuk buka brake depan tak ada masalah sebab straightforward je. Cuma yang brake belakang ni dia susah sikit sebab kabel dia masuk dalam frame. Jadi saya kena tanggalkan apa brake hose daripada dia punya lever. Kalau macam brake depan tak apa, kita buka lever, kita buka caliper, settle. Cuma yang brake belakang je masalah sikit. Jadi saya buka brake depan dulu lah. Kita buat yang senang dulu. Okay, settle lah. Brake depan settle. Brake belakang pula. Okay, jadi untuk brake belakang ni saya akan tanggalkan dia punya hose. Anda kena gunakan spanner 8mm untuk buka dia punya apa ni, dia punya bolt ni. Kemudian saya akan sambungkan dawai ni pada hujung hose. Kemudian saya akan tarik hose ni daripada bahagian caliper. Kemudian sambil itu dawai ni akan ikutlah masuk dekat dia punya guide dalam frame ya. Okay, saya pasti akan ada sedikit minyak akan terkeluar. Okay. Kemudian saya kena tanggalkan dia punya nak tanggal. Oh, masalah. Sambung dawai pada hujung brake hose ni. Okay, caliper belakang dah buka, jadi saya perlu tarik dan tolak eh. Okay.
saya punya brake XT yang baru sampai. Okay, ada dua bungkusan. Saya harap dia tak bersambung lagi lah. Kalau dia dah bersambung, masak. Okay, saya balik depan belah kiri. Depan dah siap sambung, tak apalah. Ya, sebab tak ada nak masukkan ke mana-mana. Okay, ni dia punya lever, ni dia punya caliper. Sekarang saya nak tengok yang belakang. Okay, inilah dia. Brake lever BL8100. BL8100 Japan. Dia punya kaliper BR8120 Japan. Jadi saya kena buka dulu. Jenis dah pasang. Okay, sekarang saya dah sambungkan first brake. Sekarang saya akan pasang kaliper XT. Look how beauty it is. Tight. Kan ni pun tak lepas, saya tak tahu lah. InsyaAllah lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak lagi sikit lagi. Okay, nice. Forward je. Kita ketatkan. Saya akan buat bleeding dulu. Saya rasa saya tak tunjuk ya, nak pasang yang brake depan. Brake depan senang je. Dia straight forward, jadi tak ada nak masuk apa ya. Buat bleeding dulu. Dan pasangkan funnel kat sini. Brake tepam. Saya tak ada nak tunjuk lah. Bila kita pump tu nanti akan ada bubble keluar. Tu tandanya memang ada udara dalam sistem brake kita. Shimano Diore XT brake M8100, mana color dia punya kaliper BR M8120 4 piston caliper, fin brake pad. Yang ni resin, jadi kenalah dengan saya punya rotor. Rotor saya ni pun for resin only. Okay, ni brake ni saya baru beli dan saya baru pasang. Hari ni saya nak test di
SUCC trail tempat biasa saya kayuh. Tapi saya kayuh tak hardcore lah, saya kayuh biasa-biasa kat dalam ni, tak ada lompat-lompat. Okay, seperti mana yang semua tahu, Shimano punya brake ni dia side specific lah. Kalau belah kanan cuma boleh belah kanan, belah kiri cuma boleh belah kiri. Jadi kalau kita nak tukar kanan belah kanan untuk brake belakang, kiri untuk brake depan, ha, kita kena swap dia punya hose lah. Macam asal saya beli ni, dia datang memang belah kanan belakang, belah kiri depan. Jadi kenalah dengan saya. Saya pun memang setting saya kanan depan, kanan belakang, kiri depan. Cuma kalau anda nak adjust panjang hose tu, kena potong lah. Dalam packaging tu pun dia ada bagi extra olive dengan insert. Setiap satu brake ni dia bagi extra satu. Jadi kalau kabel tu lama panjang, kita boleh potong dan kita boleh masukkan olive dan insert yang baru. Dia bagi extra satu. Okey, untuk brake belakang panjang dia 1700 mm, manakala yang depan 1000 mm. Jadi untuk yang depan ni saya potong lebih kurang 20 cm, yang belakang saya potong lebih kurang 20 cm jugalah. Untuk basikal saya ni 27.5 size M. Kalau saya tak potong, memang wire tu nampak berjurai lah. Ni bila dah potong nampak okey sikit. Okey, itu saja review ringkas daripada saya. Thank you. Terasa lah beza.
Serius. Brek ni memang gigit habis lah. Berbeza dengan brek saya sebelum ni. Saya kena tekan agak kuat. Saya nak bagi tayar tu slide. Ini tekan. Biasa-biasa tayar dah boleh slide. Dia memang bolehlah berbala juga lah walaupun mahal. Ya, yeah, ini dia brake Shimano Diore XT 8100, caliper 4 piston 8120, saya beli harga dia 948. Okay, bye.